Hai, halo sahabat SB7 Mata. Oke, kali ini vlog saya. Saya mau nyusun barang bentar ya. Nanti akan saya jelasin mengenai obat sirup untuk anak-anak. Ya, itu saya ya. Tunggu sebentar.
Waduh, sorry banget sahabat sudah menunggu lama. Wah, tapi saya yakin kalian itu adalah penonton terbaik saya. Ya, jadi tetap stay di sini. Saya akan jelaskan mengenai sirup untuk anak-anak. Itu untuk biasanya anak-anak tuh ada yang nggak suka makan ya, terus kemudian dipaksa oleh orang tuanya, jadi dia katanya mual dan muntah. Nah, jadi sirupnya itu untuk itu dengan ini saja ya, Rosidon sirup. Nah, Rosidon ini memang sangat efektif ya untuk mengatasi mual dan muntah. Dan ini tuh kemasannya menggunakan bahan plastik ya, jadi jangan takut jatuh, jangan pecah. Nah, ini saya bacakan untuk dosis ya, dosis dewasa dan usia lanjut. Jadi dewasa dan usia lanjut juga bisa. Itu 10 sampai 20 mg 3 kali sehari. Dan 10 sampai 20 mg sekali sebelum tidur. Maksudnya sebelum tidur malam ya. Atau tergantung respon klinik. Kemudian pengobatan jangan dilakukan melebihi 12 minggu. Artinya harus sebelum 12 minggu dihentikan. Kemudian untuk anak-anak ini ada tulisannya tidak dianjurkan ya, tapi biasanya kalau untuk anak-anak itu kita tinggal mengurangi dosis ya. Itu seperti pengalaman saya yang pernah mengobati anak saya ke para medis, yaitu ke bidan. Jadi dikasih sirup yang kandungannya sama seperti ini, yaitu domperidom untuk mual dan muntah. Itu dosisnya dikurangi jadi 1/2 sendok untuk anak di atas 2 tahun ya. Berarti kalau anak 2 tahun kurang lebih 1/4 ya, jadi 1/4. Atau untuk lebih jelasnya, sahabat bisa bertanya ke para medis yang ada di dekat lingkungan sahabat, atau ada teman sahabat yang berprofesi sebagai perawat, bidan atau dokter sekalipun, silakan ditanya ya, silakan berkonsultasi dengan mereka-mereka untuk lebih tepatnya lagi. Nah, kemudian ini mual dan muntah atau termasuk yang disebabkan oleh levodopa dan bromokriptin. Nah, ini dewasa termasuk usia lanjut yang tadi ya, 10 sampai 20 mg dengan interval waktu 4 sampai 8 jam. Nah, ini untuk anak-anak itu yaitu sehubungan kemoterapi kanker dan radioterapi 0,2 sampai 0,4 mg per kilogram berat badan sehari dengan interval waktu 4 sampai 8 jam. Obat diminum 15 sampai 30 menit sebelum makan dan sebelum tidur malam. Kemudian ada kontraindikasi pasien yang hipersensitif ya terhadap obat ini. Kemudian pasien dengan prolactinoma, tumor hipofis yang mengeluarkan prolaktin, anak-anak, atau kecuali untuk mencegah mual dan muntah sehubungan dengan kemoterapi kanker dan irradiasi. Kemudian ada indikasi dewasa untuk mual
dan muntah akut. Tidak dianjurkan pencegahan rutin pada muntah setelah operasi. Kemudian untuk mual dan muntah yang disebabkan oleh pemberian levodopa dan bromokriptin lebih dari 12 minggu. Seterusnya untuk pengobatan simptom dispepsia fungsional tidak dianjurkan untuk pemberian dalam jangka lama. Ini untuk anak-anak tadi ya, indikasinya tidak dianjurkan kecuali untuk mual muntah pada kemoterapi kanker dan radioterapi. Nah sahabat, untuk ini rasanya rasa stroberi ya. Kalau rasa stroberi itu biasanya anak-anak ya mungkin boleh ya, sama tadi ya, kecuali mual dan muntah pada kemoterapi kanker dan radioterapi. Nah, ini bisa kalian beli di toko obat dan apotek-apotek terdekat dan harganya pun masih sangat terjangkau untuk semua kalangan. Oke sahabat, sampai di sini dulu. Mohon maaf sudah menunggu lama tadi. Nah, ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Cintai dirimu, keluargamu, dan juga pekerjaanmu. Salam SB7 Mata. Dadah.